Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan tunjukkan proses pembuatan denah rumah dengan luas 7 dikali 10 meter, di mana hasil akhirnya kurang lebih seperti pada gambar berikut ini. Pada bagian depan, 2 meter ini kita akan gunakan untuk teras, jadi luas efektif untuk ruangan sebetulnya adalah 7 dikali 8 meter. Dan ini sebetulnya adalah video bagian pertama. Pada part selanjutnya kita akan buatkan model 3D dari denah lantai ini. Jadi jika ada masukan untuk tema maupun konsep modelnya, silakan tulis saja di kolom komentar. Bagusnya denah seperti ini dibuat model seperti apa? Apakah model klasik, modern, atau apa? Silakan berikan saja saran di kolom komentar. Kita simak videonya dan selamat menyaksikan.